Nggak tahu hujan bapak itu. Hujan-hujan masih kerja aja guys. Wah licin guys. Ini setir kanan bel nyelipnya dari kiri guys. Yo what's up guys. Kembali lagi di channel YNX Gaming. Baik teman-teman, hari ini kita main pakai truk Wahyu Abadi 01 ya. Jadi di live kemarin minta Wahyu Abadi. Ini hari ini mungkin kita break dulu live-nya karena pinggangku lagi sakit guys ya. Makanya kita buat aja videonya ini, truk Wahyu Abadi muat cabai ini guys ya. Di pedalaman, di perkebunan. Kita akan keluar kirim cabai ini guys. Let's go. Teman guys, kita berangkat. Waduh, hujan deras ini coy. Berapa tangguh truk Wahyu Abadi ini di jalur ekstrim ini guys? Ini jalur lumayan agak ekstrim keluarnya ya. Ini becek parah nih guys tuh. Hujan ya. Dan licin jalannya di sini guys. Jalur tanah nih guys. Jadi kita harus hati-hati. Ini ambil jalur mana nih? Kanan bisa, lurus bisa nih guys. Kita coba lurus ya. Lurus bisa nggak nih guys? Ke kiri kayaknya guys ya. Potong kiri aja guys ya, biar cepet guys. Nah ini jalurnya nih. Kebun ini lama kita nggak masuk sini guys. Ya biasanya kita di kebun tebu yang satunya itu. Ya karena kita sering banget muat tebu, pisang di sana, muat kayu ya. Kalau di sini selain sapi juga ada sayur-sayuran guys. Ini contohnya nih kayak cabai kita muat ya. Nah, yang belum nonton kita muat sapi kurban waktu itu dengan truk Hino guys ya. Truk Hino kontainer. Itu full sapi semua isinya guys ya. Ada di video sebelumnya truk Hino boys atau modifikasi guys. Waduh, ini kalau pakai Wahyu Abadi di sini gasru-gasru guys tuh. Ya lumayan mentok-mentok suspensinya guys ya, walaupun kalau di aspal ini tidak begitu ceper ya. Aduh kepater guys, licin guys ya, tapi masih bisa naik guys ya walaupun licin. Kita nggak bisa oleng di sini, jadi jangan minta oleng di jalur ekstrim kayak gini guys. Bisa sih oleng ya, tapi hancur bumpernya nanti guys ya. Gasru-gasru guys. Ini kita nggak pasang asisi hidrolik guys. Kalau pakai hidrolik kan diangkat bempernya, nah, tidak gasru guys. Ya untuk versi bemper Wahyu Abadi kita nggak punya nih asisi hidrolik ini. Jadi kita pakai yang ada aja guys. Tuh gasru gasru coy, awas coy. Aduh. Untungnya udah dipasang terpal nih guys. Kalau nggak nih basah semua cabai kita guys. Awas, tak sepir ya. Ini truk udah lama gak kita mainin ya. Udah nongkrong di garasi begitu lama guys. Yang 02 juga nih ya. 02 kalau nggak salah tahun ini kita udah pernah main. Yang 01 ini guys, kayaknya tahun ini belum pernah sama sekali ya kita mainin. Ya, awas coy. Nah ini nanjak lagi guys. Aduh, kacau nih guys. Sapi-sapi nih ya. Mandi air hujan deh guys ya. Ini terpal belakangnya harusnya ditutupin ini tadi guys. Tapi nggak apa-apa ya, nggak kena nih guys ya. Kalau mundur mungkin bisa kena nih. Bisa ada kombi merah di situ guys. Kotre itu guys ya. Rare itu guys ya. Mobil kayak gitu yang sehat-sehat dan original sudah langka guys. Anjak terus ya. Waduh. Jalurnya kayak gini guys. Ini masih belum seberapa ya guys ya. Nanti di jalur licin guys. Gak tahu jalur ini apakah ada sungainya, lupa aku guys. Kayaknya sih ada ya, tapi mudah-mudahan Wahyu Abadi tidak masalah di jalur ini guys. Oh ini kita lewat daerah pertambangan dulu nih di sini nih. Tambangan tanah nih ya di bawah ini.
kita pernah kirim ekskavator juga di sini di jalur ini ya, dengan truk Hino guys, Hino 500 ya, step loader. Nah, Wahyu Abadi masuk sini nih. Hino aja waktu itu gasur-gasur guys. Ini cocoknya nih dicopot aja bumper ini biar gak gasur guys. Tapi boisannya hilang nanti guys. Acau nih guys. Kegantengan Wahyu Abadi 01-nya nanti hilang guys. Awas, waduh, lecet guys, auto lecet nih. Pulang-pulang masuk bengkel, servis, cat, bumper ya, pelindung. Kalau pelindung kayaknya sih aman guys ya. Mungkin sedikit ya, ini lebih parah nih bumpernya yang kena gasruk coy, bumper depan ya. Aduh, jalanin aja guys ya, yang penting kita nyampe keluar nanti nih. Nah ini udah masuk pemandangan-pemandangan yang indah nih. Pohon-pohon sini ini sangat bagus guys. Oh ini danau nya nih guys. Kita sampai danau ya. Guys, hati-hati pak sopir. Aduh, mamang ini ngapain hujan-hujan di sini nih? Oh, nggak tahu hujan bapak itu. Hujan-hujan masih kerja aja guys. Oh sorry. Wah licin guys. Licin parah nih guys. Ini kalau buat nyuci truk atau mobil sini enak banget nih coy. Oh guys, kita peluncang aja guys. Oh cetek ya ternyata ya. Aku kira dalam tadi guys. Tidak menenggelamkan setengah ban sama sekali ya. Cuma sedikit doang guys. Dan di sini udah sedia bengkel nih. Kalau teman-teman pakai mobil kecil mungkin di situ bisa masuk air ya. Mobil-mobil sedan yang ceper itu masuk air, mogok auto masuk bengkel terdekat coy. Oh guys, coy. Hantam terus coy. Oke coy. Ush, gila coy. Oh no. Gila sini guys. Jalan nih guys. Ekstrim banget guys. Oh, hujan deras tak menghalangi semangat kita guys sebagai sopir guys. Jadi ini apa nih, kubangan air di depan guys. Meletrek kita nanti guys. Ah, sambil kiri aja nih. Ini sedikit air nih bisa meleset kita guys nanti guys. Ya udah agak enakan di sini jalannya, tapi kadang ada lubang juga sih. Oh ini ada kebun tebu juga di jalur ini ternyata. Ke kanan juga ada jalur tuh, tapi ditutup guys. Oh my god, ekstrim banget ini coy. Hujannya coy, dikit agak berkabut guys. Oleng dulu guys. Bisa. Waduh, oleng malah kebentur-bentur disini guys. Acau deh. Waduh, jamming guys. Gak bisa guys diolengin disini guys. Nyangkut guys ya. Oh, ada sapi coy. Remuk guys, woyah apa di sini guys. Hancur-hancuran guys disini guys. Oh ini jalur alternatif yang ada sungainya guys. Kita untungnya nggak lewat sana guys. Itu parah banget itu jalur kanan tadi itu ya. Licin di sana guys. Untuk Wahyu Abadi mungkin di sana tenggelam. Tengah ban mungkin tenggelam ya. Wah ini gundukan coy. Usah. Ini bergelombang. Naik turun nih jalannya nih. Kenapa nggak diratain aja nih guys? Kenapa harus naik turun gini guys jalan nih guys? Hati-hati tikungan depan. Yuk kosong yuk guys. Aduh guys, kacau nih guys. Persopiran dan pertrukan hancur di sini guys. Untungnya muat cabai nih ya, lumayan ya ongkosnya nih guys. Kalau muat singkong, aduh udah berat, mobil hancur, harganya nggak seberapa guys.
Singkong paling sekilonya 1000 guys ya, 1000 atau 1500. Kalau cabai sekilo ini bisa 40.000 guys. Ya lumayan banyak ya. Ah udah sampai jalan aspal kita guys. Was. Ini ke kanan coy ya. Was ramai banget ini guys. Kiri kosong nggak nih? Ya kosong guys. Masuk kanan guys. Nah kalau mau oleng-olengan di sini guys. Ini nih. Kalau buat oleng enak nih guys. Wah, sick dah. Lempeng coy. Awas coy, trotoar coy. Jangan sikat coy trotoarnya coy. Hati-hati ada rambu-rambu apa nih? Jalan berlubang guys. Nah, ini enak buat oleng nih. Awas. Tuh, ini setir kanan bel nyelipnya dari kiri guys. Wah nggak bisa guys, aku udah mau banting kanan padahal guys, tapi nggak dapet ya. Acau guys. Sampai patah as itu pickup merahnya guys. Aduh ini kesalahan kita guys, terlalu memaksakan guys ya. Nggak nyampe guys. Aduh. Aku kira tadi nyampe guys, sudah banting setir kanan, nggak dapet coy. Dan mobil yang pickup itu juga nggak mau pelan ya. Aduh, lampu udah nyala padahal ini ya. Oke ini kita terus aja guys ya, ke kota, ke kota atau ke pasar ya, minimarket juga boleh nih guys. Minimarket juga siap tampung ini cabai guys. Oh ya daerah sini nih benar-benar hijau guys ya. Awas coy. Udah kayak di game Forza Horizon tuh guys, tumbuh-tumbuhannya guys. Aduh kita menabrak satu buah mobil pickup double cabin guys. Aduh hancur-hancuran coy. Ini mana guys? Lurus ya. Lurus aja kita guys. Tempat apa ini guys? Ada pembangunan juga di sini ya. Lurus depan coy. Kita cari minimarket di sini guys. Woi mana nih minimarket ini? Aduh aku masih awam pula dengan daerah sini guys. Santai aja guys. Kita pelan-pelan guys cari tempat bongkaran guys. Ini. Waduh. Gak paham, kayaknya di depan guys. Kita maju lagi di depan ya. Sebelah kiri ini apa guys? Perumahan ya. Tapi jalan kiri ditutup guys. Oh ini guys ini. Ini ada tempat penampungan gas. Ya berarti di sini harusnya ada tempat penampungan cabai guys. Kita maju lagi guys. Penampungan gas tuh ya. Emang agak berat di jalur ini guys. Suka stuttering. Oh ini perbengkelan coy. Ini guys masuk kanan guys. Bongkar cabainya di sini guys. Aduh. Ngepulnya mana nih guys? Kok tutup guys rumahnya guys? Oke nggak apa-apa ya kita tunggu di sini aja nih. Nanti sampai dia pulang guys kita bongkar di sini guys. Oh, memang agak berat jalur ini guys, karena ya begini guys jalur daerah sini nih bangun-bangunannya sangat detail ya, jadi berat mapnya guys. Hari ini kita sampai di sini aja guys, kirim cabainya ya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa teman-teman nonton video sebelumnya dan ada level-level sebelumnya yang mungkin belum teman-teman tonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.